نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر من رمضان وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم هو غنم والمؤمن يغتنمه الفاجر أو كما قال حديث yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi la mahlufu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ini adalah sumpah ini adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ata 'alal muslimina syahrun khairun lahum min Ramadan. Nabi kata ini janji aku. Ini janji Nabi. Tidak ada satu bulan yang lebih baik kepada orang Islam melainkan Ramadan. Nabi promise dan Nabi bersumpah. Dalam 12 bulan tidak ada bulan yang lebih baik daripada Ramadan. Wala ata 'alal munafiqina syahrun syarrun min Ramadan. Nabi kata dan aku bersumpah tidak ada satu bulan yang lebih buruk ke atas orang-orang munafik melainkan Ramadan. Nabi kata Ramadan ini satu bulan yang cukup baik, satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mengaku Islam dan mengaku beriman kepada Allah. Tapi kalau sekiranya orang ni dia rasa semak perut dengan Ramadan, dia mempunyai ciri-ciri munafik. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu alat untuk kita test diri kita. Adakah kita tergolong dalam golongan
yang duk tertunggu-tunggu Ramadan. Ataupun kita, benda ni orang tak tahu, kita tahu. Ataupun kita jauh dalam hati kecil kita, kita lemah dengan Ramadan. Kalau kita orang yang tertunggu-tunggu Ramadan, bermakna ada Islam, ada iman dalam hati kita. Tapi kalau kita rasa semak perut dengan Ramadan, awas, kerana ada sifat nifak di dalam hati kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zalika lima yu'idul mu'minuna fihi minal quwwa minal quwwati lil ibadah. Yang demikian itu kerana orang-orang yang beriman itu nak mai Ramadan ni dia dah prepare. Yu'idul mu'minun, sudah bersiap sedia. Kalau sekiranya dia orang yang beriman, ni Ramadan ni around the corner, orang putih kata, dekat lah, around the corner, tak sampai sebulan dah, kurang lebih 24 hari lagi. Maka kalau sekiranya orang ni orang yang beriman, dalam masa Ramadan nak mai lebih kurang 3 minggu saja lagi, kalau dia orang yang beriman, dia dah mula fikir preparation, dia dah mula fikir apa persediaan dia untuk nak sambut Ramadan ini. Minal quwwati lil ibadah, persediaan dari segi nak kumpul kekuatan untuk nak buat ibadah kepada Allah. Ramadan lagi 24 hari, dia dah mula fikir dah. Dia dah mula pasang satu azam dah dalam diri dia. Dia kata, kali ini punya Ramadan aku tak mau dah jadi macam Ramadan lepas-lepas. Hari ini umur sudah 55, 54 tahun dah, Ramadan mai, Ramadan pi, macam tu aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kuat-kuat pun seminggu. Dia rasa Ramadan ini satu bulan yang lain daripada bulan-bulan lain, seminggu aja. Puasa hari satu, puasa hari dua, sampai puasa hari ketujuh, dia jaga segala-galanya. Dia jaga mulut dia, dia jaga fikiran dia, dia jaga mata dia, dia jaga semua anggota dia. Dia tak mau buat benda yang boleh menyebabkan dia rugi dalam bulan Ramadan. Tapi dia jaga, dia punya jaga, dia boleh bertahan seminggu aja. Masuk minggu kedua, lebok. Ramadan sudah tidak ada makna bagi dia. Dia cuma puasa tak makan, dia cuma dahaga dia tak minum. Tapi akhlak dia sudah tidak boleh jaga, makan semua rosak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la mahlufu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ini sumpah aku, sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya hang rasa hang beriman kepada Allah, hang kena ada rasa ni. Rasa nak sambut Ramadan ini sebagai satu bulan yang luar biasa. Kena sudah ada dalam hati, tidak sabar nak tunggu Ramadan kerana nak lipat ganda ibadah dalam bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya daripada awal lagi dah dia duk kira hari, dia duk rasa, ai leceh, Ramadan ni dah dekat. Hati-hati, kerana sifat nifak, kerana ciri-ciri munafik sudah ada di dalam diri dia. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Nabi kata, wa ma yu'iddu fihi al-munafiqun min ghaflatin nas wa auratihim. Tapi orang munafik, Ramadan mai, dia masih lagi ghaplah, dia masih lagi lalai. Bagi dia Ramadan tak ada apa. Ramadan sama macam Muharram, Ramadan sama macam Rajab, Ramadan sama macam Syaban, Ramadan sama macam Zulqa'dah. Bagi dia Ramadan ni tak ada apa yang special. Seperti mana di bulan-bulan lain, dia ghaflah. Ghaflah ni bahasa Arab, maksud dia lalai. Macam mana dia duk lalai di sebelah bulan tu, macam itulah dia terus lalai dalam bulan Ramadan. Macam mana dalam bulan-bulan yang bukan Ramadan, dia ni duk ambil tahu tentang auratin nas, tentang aurat, tentang aib orang.
Mai bulan Ramadan pun macam tu juga. Duk ambil tahu keburukan orang, duk ambil tahu aib orang, duk bercakap tentang kelemahan orang. Macam mana bulan lain, macam itulah perangai dia di bulan Ramadan. Maka itulah munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ghanam lil mu'min. Bulan Ramadan ini adalah bulan ghanmun, satu bulan ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan. Bila berlaku perang Islam dengan bukan Islam, harta yang dirampas itu dipanggil ghanimah. Maka Nabi SAW mengumpamakan Ramadan ini seperti satu ghanimah, satu harta yang nak jadi hak orang Islam. Jangan dilepaskan peluang yang didatangkan oleh Allah SWT kat kita setahun sekali. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalatha la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-sa'im hatta yuftir, wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu dunal ghamam yawmal qiyamah وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada tiga golongan, ثلاثة, ada tiga golongan. La turaddu da'watuhum, kalau depa ni doa Allah tak tolak. Yang pertama, al imamul adil, kalau dia ditakdirkan jadi pemimpin dan dia pemimpin yang adil. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak jadi pemimpin tu pun susah, dah dapat jadi pemimpin lagi susah nak jadi pemimpin yang adil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ronda tiap-tiap malam, dia keluar ronda di celah-celah rumah ayat dia. Dia jumpa satu mak duk jerang ayam, duk buh batu. Cerita ni kita dengar daripada kita kecil-kecil, kita dengar. Macam mana kita dengar, macam itulah orang yang jadi pemimpin dengar cerita ni. Dalam pada duk ronda di celah-celah rumah rakyat dia ni, terjumpa dekat dia satu mak duk jerang ayam buh ketul batu. Umar tanya kepada perempuan ni, dia kata, kak buat apa? Dia kata, saya orang susah, saya miskin, saya tak ada makanan nak bagi anak makan. Anak teriak, saya nak bagi dia diam, saya jerang ayam dengan ketul batu. Bila bunyi ayam menggelegak, batu duk bergolek tu, dia duk kata kat anak dia, tunggu sat, sat lagi masak, sat lagi masak, anak ni tidur dengan lenangan ayam mata. Perempuan ni kata dekat dia, dia kata, celaka Umar. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Dia kata, celaka Umar, dia tak pernah ambil tahu hal aku ni. Umar dengar macam tu, macam mana perasaan dia? Dia kata, kak tunggu, dia kata, Umar akan mai untuk bagi bantuan dekat kak. Dia balik pi, dia masuk dalam store Baitul Mal, dia ambil gandum, dia galas hati belakang dia. Kadam dia kata dekat dia, ya Amiral Mu'minin, saya buat benda ni. Dia kata, eh, dia kata dekat kadam dia, dia kata, eh, akhirat esok hang sanggupkah galas dosa aku di depan Allah? Aku pemimpin, aku tak tahu ayat, aku tak ada makanan. Ni aku nak galah pi hantar dekat dia. Hang minta nak galah. Akhirat esok hang nak galah ke dosa aku? Dia bawa bungkus, dia pi hantar di rumah perempuan ni. Kalau macam tu punya bentuk pemimpin yang doa ada, kalau dia angkat tangan doa, Allah tak tolak. Allah kata tiga golongan, la turaddu da'watuhum, Allah tidak akan tolak kalau mereka berdoa. Al-imamul adil, yang pertama, imam yang adil. Wasa'im hatta yuftir, yang kedua, orang yang berpuasa sehinggalah dia buka puasa.
Daripada dia start puasa pagi sampailah nak masuk maghrib, dalam tempoh masa tu, kalau dia berpuasa dengan hakikat puasa hak sungguh-sungguh, dia minta doa, Allah dengar. Wa da'watul mazlum, dan orang yang kena zalim, kalau betul dia kena zalim, dia angkat tangan minta, Allah Subhanahu wa taala akan dengar. Yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Allah akan angkat doa tiga golongan ini. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa selagi dia tak buka puasa, dan juga orang yang kena zalim. Tiga golongan ni, doa depa tu terlucut aja di mulut, Allah angkat doa tu. Dunal ghamam yaumal qiyamah, pi duduk di bawah naungan awan sehinggalah hari kiamat. Wa tuftahu laha abwabus sama, Allah buka pintu-pintu langit, doa ni naik. Wa yaqul, dan Allah berfirman, bi izzati, Tuhan kata demi kemuliaan aku, la ansurannak walau ba'da hin, Tuhan kata pasti aku akan tolong kau. Yang minta doa ke aku, pasti aku akan tolong. Walau ba'da hin, walaupun tak tolonglah, tapi sikit masa aku akan tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li imra'atin minal ansar, idza kana ramadan fa'tamiri fihi, fa in umrah fihi ta'dilu hajjah, atau kama qal, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kata pada satu perempuan, Nabi kata, idza kana ramadan, hadis ni dia ada satu riwayat lagi panjang, dia cerita tentang perempuan ni, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meratih depan Nabi, dia kata dia nak pi sangat buat haji, tapi masalahnya keluarga dia kenderaan satu aja ada, unta ni ada sekor aja, dan unta itu digunakan oleh suami dia dan oleh anak dia untuk pergi cari makan. Dengan kerana tu dia tergendala, dia tak boleh pergi buat haji. Haji musim haji saja, tak boleh buat musim lain. Musim haji tu suami dia dengan anak dia gelut nak guna kenderaan tu pergi cari rezeki. Jadi dia tak boleh nak guna kenderaan tu pada musim haji untuk nak pergi buat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, idza kana ramadan. Nabi kata dekat dia, kak, kalau tak boleh pergi buat haji masa musim haji, kak boleh pergi masa lain. Bila? Masa bulan Ramadan. Fa'tamiri fihi. Nabi kata, pilah buat umrah dalam musim Ramadan. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Nabi kata, kerana orang yang buat umrah dalam bulan Ramadan, umrah dia sama pahala dengan haji. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni duk cerita kelebihan Ramadan. Kita Ramadan duk mai ni 50 kali dah. Herannya kita tak rasa special Ramadan ni. Yang kita rasa special Ramadan ni pasal ada bazar Ramadan. Itu aja. Cucuk hak kita tak rajin jumpa bulan lain, bulan Ramadan dia keluar mai. Hak lama dah tak jumpa ni, bulan Ramadan keluar mai. Special kita Ramadan ni tentu aja. Duk tak sabar, duk ni lagi 24 hari ni duk tengok tapak Ramadan tu duk geram dah. Itu saja beza kita. Bulan Ramadan dengan bulan lain beza dia tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak habaq kita kok lain. Nabi nak habaq kata Ramadan ni special dia bukan yang tu, bukan yang kita duk kata tu, tapi Ramadan ni special dia ni, hadis hak Nabi duk habaq ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah wa tashumu ramadhan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli al-jannah falyanzur ila hadha aw kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari satu badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, duluni ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tunjuk mai dekat saya satu amalan yang kalau saya buat syurga saya dapat. Hadis umpama ni diriwayatkan dalam banyak hadis yang melibatkan orang yang lain-lain. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ni mereka punya fokus sama. Mereka punya fokus apa dia? Nak keredaan Allah, nak syurga. Orang ni tanya. Hadis lebih kurang cerita dia, tetapi melibatkan orang yang berbeza di tempat yang tak sama. Ini Abu Hurairah kata, mai satu badui sudah jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tunjuk mai dekat saya satu amalan yang kalau saya buat saya dapat syurga. Nabi kata dekat dia, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu kena jadi abdi Allah, jangan syirik Allah. Abdi, Tuhan kata apa buat? No question. Tidak boleh tanya. Tidak boleh persoal. Tidak boleh kata tidak relevan. Tidak boleh kata tidak sesuai. Tidak boleh kata tak kena. Tak boleh. Apa juga benda yang Allah perintah dalam Quran, yang Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Full stop. Selagi mana kita duk question, selagi mana kita duk tanya, selagi mana kita duk pertikai, selagi mana kita duk tak puas hati, selagi mana kita duk kata macam Tuhan ni sudah tentukan satu benda yang tak berkena, selagi mana kita duk bahasa hak otak kita duk fikir ni lebih kena. Selagi mana ada perasaan macam tu, kita bukan abdi Tuhan. Kita bukan abdi. Sebab abdi tidak boleh tanya Tuhan dia. Tuhan dia suruh dia buat apa pun dia kena buat. Apatah lagi Tuhan dia Allah. Allah tidak mungkin suruh dia buat satu benda yang tak bagus. Tidak mungkin Allah perintahkan satu benda yang tidak sesuai. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan satu benda yang tak kena dengan manusia. Tak mungkin. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, betul hang nak syurga? Kalau betul hang nak syurga, Tuhan kata apa, hang kena dengar dan hang kena buat. Dan jangan syirik Tuhan dengan apa benda pun. Wa tuqimus salatal maktubah. Semayang lima waktu yang difardukan. Kok mana cerita jadi apa pun, lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan tinggal. Wa tuaddi az-zakah wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah. Zakat jangan main-main. Cukup nisab, cukup haul satu tahun, tengok berapa bayar. Kerana zakat tu bukan hak kita. Kita duduk sayang pun tak boleh. Kita duduk kepung duit tu tak mau bagi, tak boleh. Pasal zakat maknanya hak orang yang duduk ada dalam asnaf dia. Kita tak buat keluar, selagi itu kita duduk simpan hak orang. Walaupun nampak zahir macam duit kita, tapi dia sudah jadi duit orang kerana dia zakat. Wa tasumu ramadhan. Bulan puasa, puasa elok-elok. Bukan puasa tak makan, tak minum saja, tapi puasa betul-betul. Qal, badui ni bila dengar Nabi kata lagu tu, dia kata ke Nabi. Dia kata, wallazi nafsi biyadih. Demi Allah yang nyawa aku doa ada kat Tuhan. La azidu ala haza. Dia kata, demi Allah, saya tak akan buat lebih daripada tu.
saya tak akan buat hak sunat-sunat. Itu maksud dia. Kalau hak fardu tu, hak tadi, hak tu saja saya nak buat. Saya tak mau buat dah hak sunat-sunat. Tu sahabat kat saya pasal sembahyang qabliyah subuh. Tu sahabat kat saya pasal sembahyang duha. Tu sahabat kat saya pasal sembahyang witir. Tu sahabat kat saya kata puasa sunat Senin Khamis. Tu sahabat kat saya kata puasa sunat 3 hari. Tu sahabat kat saya kata puasa tasua. Tu sahabat kat saya pasal puasa asyura. Ini semua saya tak mau dengar. Saya nak buat hal tu aja. Saya nak jaga sembahyang 5 waktu. Kalau saya ada duit lebih, saya nanti keluar zakat. Bila main Ramadan, saya nanti puasa. Dan saya akan make sure saya jadi hamba Allah yang betul-betul. Takat tu aja. Jadi sumpah di depan Nabi SAW macam tu. Falamma walla, kata Abu Hurairah. Lepas dia kata lagu tu dekat Nabi, dia pusing, dia pergi. Bila dia beralih, dia pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannah falyanzur ila hadha. Nabi kata siapa yang nak tahu ahli syurga siapa, inilah orangnya. Tak payah sembang kuat, tak payah sembang kencang. Hang jaga yang fardu tu tapi jaga betul-betul. Hang jaga yang fardu tu tapi jaga sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Buat ibadat-ibadat yang fardu ni tapi buat sesempurna mungkin. Buat seelok mungkin. Kalau kata sembahyang, buat macam mana Bilal yang kita baca bulan lepas. Bilal bin Rabah yang Nabi cidok malam, Nabi sudah didatangkan satu mimpi, Nabi masuk syurga, tiba-tiba Nabi dengar bunyi tapak kasut di depan. Nabi tanya siapa? Jibril kata itulah Bilal. Esok pagi sembahyang subuh, habis-habis sembahyang Nabi beralih dekat makmum. Nabi kata Bilal mana? Cari Bilal. Punya doa ada ramai, Nabi tak tanya, Nabi tanya Bilal mana? Bilal, daripada hang masuk Islam sampai hari ini, apa satu amalan spesial yang hang dok buat? Pasal apa? Nabi kata pasal semalam Allah datangkan mimpi aku masuk syurga. Nabi SAW kalau dia mimpi itu benar. Diperdengarkan kepada Nabi bunyi tapak kasut. Nabi tanya siapa? Jibril kata itu Bilal. Dia kata hang apa satu benda yang hang buat sampai aku masuk syurga bunyi tapak kasut hang di depan. Bilal kata tak ada ya Rasulullah, saya tak ada buat apa yang spesial, cuma menjadi tabiat saya, saya kalau nak semayang saya nanti ambil ayat semayang elok-elok, dan bila dah ada ayat semayang saya akan guna ayat semayang tu maksimum. Kalau time tu ada semayang sunat, saya akan semayang. Kalau dengan ayat semayang tu saya boleh buat benda-benda yang perlu wuduk, saya akan buat. Kalau duduk ada di Mekah, dengan ayat semayang tu saya akan tawaf. Tu saja. Nabi SAW faham. Kata apa? Manusia bila dia istiqamah dengan satu amal baik, dan dia buat benda tu sebaik-baiknya, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa hak nak main ni, Ramadan hak nak main ni, bagi paling elok yang kita boleh buat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'in hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash wa rubba qa'im hadzuhu min qiyamihi as-sahar atau kama qala hadis hasan sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata rubba sha'im. Berapa ramai orang yang duk puasa? Rubba sha'im. Berapa banyak orang yang duk puasa? Hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Nabi kata dia dapat lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang duk buat puasa ni, duk tunggu Ramadan mai ni. Bila Ramadan mai dia pun puasa. Puasa 29 hari, puasa 30 hari. Tiba-tiba tengok tak dapat apa dengan puasa hak dia buat. Nabi kata rubba sha'im. Berapa ramai orang macam ni?
puasa tetapi dia cuma dapat bahagian al-ju' wal-atash. Dia dapat lapar, dia dapat dahaga, tidak ada pahala. Nabi kata wa rubba qa'im hadhuhu min qiyamihi as-sahar. Dan berapa ramai orang yang duk bangkit malam, semayang malam. Bangkit seminggu sekali, bangkit dua minggu sekali, bangkit sebulan sekali, bangkit ambil ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud dua rakaat. Tapi Nabi kata berapa ramai orang hak duk bangkit, duk semayang malam ni, tidak ada apa bahagian pada dia, melainkan sia-sia. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ni bagi tahu supaya kita lebih fokus dalam ibadat kita, supaya kita lebih ikhlas di dalam melakukan ibadat kita, supaya kita lebih menjaga kesempurnaan apabila kita buat ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama macam haji. Puasa sama macam haji. Ni musim haji nak habis lah. Nak mai dah ni. Habis pusat aja tetap main Ramadan. Ramadan ni pun tuan-tuan, kita masuk hari satu, hari dua, hari dua berasa sebulan. Tetap habis sebulan. Tetap habis. Masa ni dia duk spin macam tu. Dia duk pusing ni. Masa ni lagi duk main akhir zaman ni, lagi dia spin laju. Sehingga kan kita rasa setahun rasa macam sebulan. Dalam hadis saya pernah baca di masjid ni. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari rasa kasa'ah. Nabi kata macam sejam. Dia duduk habis masa ni macam tu. Pejam celik Ramadan. Habis-habis Ramadan, duduk siap dah. Nak pergi haji dah. Saya dapat pergi haji tahun ni. Saya dapat pergi haji tahun ni. Macam tu masa duduk jalan. Dan macam itulah kita duduk buat ibadat dalam kekalutan masa duduk pusing laju ni. Ibadat kita ni duduk tak sempurna situlah. Semayang kita tak sempurna, kita pergi haji-haji kita tak sempurna dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam musnad Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia ada musnad dia. Himpunan hadis dia. Imam Asy-Syafi'i bawa mai satu hadis. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata anna Adam alaihi salam lama hajja baitallahil haram qalat lahul malaika barra hajjuk qad hajjajna qablaka bi alfai am. Hadis itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Adam, cipta Nabi Adam dan kemudiannya berlaku cerita dan Adam dihantar ke bumi. Bila Adam sampai di bumi, Jibril bawa Adam pi tunjuk tapak Kaabah hari ini. Jibril bawa Adam pi tunjuk. Tempat yang Jibril tunjuk dekat Adam, di situlah Kaabah hari ini. Situlah tempat dia, tak berubah. Bila sampai di sana, malaikat kata dekat Nabi Adam, qalat lahul malaikah barra hajjuk. Tengok malaikat kata apa. Malaikat kata, Adam, sempurnakan haji kamu. Sempurnakan. Terus sampai kita hari ini, Quran kata apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Maknanya kita dalam buat ibadat ni, dia suruh buat bagi elok. Setakat mana kita boleh buat, buat bagi elok. Bila Jibril mai tunjuk tapak tu, Jibril kata dekat Nabi Adam, di sini tempat buat haji. Buat haji bagi elok. Qad hajajna qablaka bi alfai amin. Malaikat kata dekat Nabi Adam alaihi salam, dia kata Adam, kami dah buat haji di sini. Kami dah buat haji bi alfai amin 2000 tahun dulu. Jadi haji yang kita dah buat hari ini difardukan bila turun ayat wa azin fin nasi bil haj. Tapi sebelum difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat sudah buat haji. Nabi Adam turun ke bumi disuruh buat haji.
Yang pentingnya apa? Dia suruh buat bagi sempurna. Yang kata sempurna ni macam mana? Baik haji, baik puasa. Yang kata sempurna ni macam mana? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh atau kama qal hadis sahih riwayat al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata barang siapa yang buat haji kerana Allah falam yarfuth, dia tidak cakap kotor. Macam mana haji, macam tu puasa. Dalam tempoh buat haji tu, jangan bercakap benda tak elok, jangan bercakap benda keji, jangan bercakap benda kotor. Macam tu dalam tempoh kita puasa, mulut jaga, jaga betul-betul, jangan duk bercakap tak elok. Walam yafsuk, jangan buat benda fasik. Benda fasik ni benda jahat. Jangan buat benda fasik. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa pi buat haji, dia buat satu kerana Allah. Bukan kerana nak title, bukan kerana nak balik nak. Bukan kerana takut sini orang duk kata, dia ni apa ni, umur dah 60 dah, duit ada, anak-anak semua kerja bagi-bagi, sampai lah tak pi haji lagi. Duk takut orang kata lagu tu kerana tu pi haji. Tak mah. Pi haji kerana Allah. Bang siapa yang pi haji kerana Allah, kemudian dalam tempoh duk buat haji tu, jaga ni, jaga, tak mau bercakap benda-benda tak elok. Hak ni yang susah tuan-tuan. Nak dapat kuota pi haji tu dah satu susah. Dah dapat kuota, dah dapat pi haji, dah dua ada dah di atas bumi Makkah. Nak jaga tu lagi satu susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak dapat pahala maksimum ni kena banyak sabar. Macam mana haji, macam itulah puasa. Kena sabar banyak. Terutamanya sabar dengan kesusahan dan ketidakselesaan. Pergi haji. Nak kena share bilik air di toilet. Toilet ni, di hotel ni. Nak share toilet di hotel ni. Dia orang senang. Dia duduk di sini tempat mewah. Dia tiba-tiba pi nak kena duduk sebilik 6 orang, nak kena duduk sebilik 4 orang, nak kena share satu toilet. Di situ Allah nak test kesabaran. Allah nak test. Nak share toilet masa di Arafah. Allahu Akbar. Nak kena share toilet ni semasa di Mina, oh lagi critical. The most critical part dalam ibadah haji ni di mana tuan-tuan? Di Mina. Malaysia ni tak usah duk bodek macam mana lah, Saudi ni duk di Muasim. Punyalah punya duk jaga ni, buat baik ni, tak tahu nak abang dengan raja, buat baik dengan menteri, buat baik dengan Muasim. Tak apa yang nak buat. Kan baru ni apa, Jokowi, Presiden Indonesia, dia cakap terang-terang dia tak puas hati dengan Raja Saudi. Kan? Baru ni Al-Malik Salman mai Malaysia, lepas Malaysia dia pi Indonesia. Kalau Malaysia kata dia dah jaga cukup baik, Indonesia jaga lagi dahsyat. Daripada Raja Saudi sampai ke terbang khas dia sampai tu, dia turun dengan macam forklift tu, dengan duk turun sambut dengan tarian tak pakai baju lah. Yang kata Indonesia ni. Sambut. Entah masuk dalam internet boleh cek mana ni. Raja Salman Indonesia tu jumpa. Kapal terbang sampai tu sambut tak kira baju ni menari. Budak-budak perempuan. Lepas benda tu dia bawa api berjalan, dia pi letak di satu hotel dia tepi pantai. Noh kau dalam laut noh semua armada laut Indonesia jaga. Dan hotel tu dikosongkan, tak ada siapa boleh sewa melainkan keluarga ni saja duduk di luar ni, dengan kereta perisai, dengan kereta kebai, dengan tentera Republik Indonesia, kawalan ketat. Dia bagi ke layanan kira A++ dia bagi. Kata raja pun seronok, Al-Malik
Salman seronok dengan sambutan, dengan layanan, dengan seronok. Extend masa duduk di Indonesia, patut balik tambah 3 hari lagi, syok dengan Indonesia ni. Jokowi petik jari, dia tak dapat aku dah. Balik. Dia balik, tengok-tengok, dia labur di China jauh lebih besar daripada pelaburan di Indonesia. Jokowi sudah terbakar. Dia kata satu, dia kata dia negara Islam, dia kata, dan majoriti rakyat dia orang Islam, dan layanan yang dia bagi macam tu punya special, dia kata. Tiba-tiba pelaburan di China, dia kata, jauh lebih besar daripada pelaburan dekat dia di Indonesia. Dia bercakap, dah dia cakap tu masuk dalam berita dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak puas hati. Duk biasa selesa, kalau tiba-tiba kena susah macam kita ni, tak ada lah banding dengan Malik Salman. Kita ni Salman Gambong je. Tu pun jangan. Bila pi haji, kita rasa macam layanan hak kita dapat tu tak puas hati. Di Mina lempang pi duk di Muasim tu, dengan duk lintas terowong nak jalan mai sampai berapa kilometer baru nak sampai dekat Jamrat, Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah, dengan saat lagi habis nak pukul kaki balik pula 3-4 kilometer tu nak balik ke Muasim. Kalau tidak sabar, boleh menghilangkan mabrur haji kita, boleh hilang. Kesabaran waktu duk ada di hotel, waktu duk ada di Arafah, waktu duk ada di Mina, kesabaran tu. Di hotel Allah test lagi kita. Pi masuk satu roommate, kawan bilik kita ni. Ya Allah, cakap besar ni daripada hari jumpa sampai hari balik. Cakap besar. Tu bukan ada apa. Dia punya hal, dia dengan Tuhan. Dia tu test kita. Kita ni kusuh haji punya duk kena basuh, duk kena kelorong sampai putih elok dah. Pi kena sebilik dengan dia ni. Buka-buka mata sembang ni, cakap besar ni, bergegak gunung cerai ni, sembang. Allah nak test kita, kesabaran kita. Dia pimai duduk dengan satu orang, mengumpat. Allahu Akbar, dia buka mulut dia, hari ni dia bantai kau, esok dia bantai kau ni, lusa dia bantai. Ada satu list nama, dia duduk bantai. Hari-hari macam tu. Kita nak baca Quran pun tak boleh, dia kata haji. Kita buka, kau nak baca haji. Dia duduk pergi, kita ajak sembang dengan dia. Itu ujian. Ujian nak boleh buat balik haji mabrur ke tak tu. Tuhan hantar main sampai macam tu. Ketidakselesaan di Arafah, di Mina, dia main pula rumit macam tu. Nuh, kesabaran. Dia nak test kita di Muzdalifah. Tuan, satu kawan saya pi haji, ambil paket 120 ribu. Berapa tahun lepas lah. Lah ni, hak 100 ribu lebih ni dah jadi 160 ribu. Naik lagi. Hak dulu 25 ribu lah, dah naik 46 ribu. Dulu naik. Apa ni mahal sangat? Dia kata mahal apa? Ikan temenung pun naik harga. Ikan temenung pun naik harga, nak bising pasal mahal. Lagu tu. Dia pi masa pakej 100 ribu lebih sikit tu, dia pi, tuan-tuan, bayang mahal nak satu servis yang jauh lebih istimewa daripada orang yang bayar 10-11 ribu, habuan dia bergerak daripada Arafah mai ke Muzdalifah. Turun dan tu mai pula kenderaan nak ambil dia lohong esok ni. Orang hak bayang 9-10 ribu ni turun lepas tengah malam, bayang mai dah naik dah, bye-bye, dah sampai Mina dah. Dia duk tunggu kenderaan dia tak mai, duk tunggu tak mai, duk tunggu tak mai, sampai subuh tak mai lagi. Dapat subuh tak mai, tak balik, tunggu lagi, duk pecah panas. Pecah panas pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, sampai lohong. Baru mai kereta dia. Bebai tu habis semua. Entah aku bayang berapa dia kata. Aku bayang 100 ribu lebih, entah. Orang kampung aku bayang 10 ribu dah pergi resak-resui semalam dah. Dia mula. Baru duk ada Muzdalifah, tak pi Mina lagi, hancur lebong habis. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia nak test hang siapa, duit hang banyak mana, semua simpan kat hang. Ini test nak bagi hang luluh ke hang gagal. Yang tu aja. Sama macam mana haji, macam tu puasa. Dan timai ni macam-macam punya ujian timai kat kita, boleh tahan ke tak boleh tahan.
Duk ada di kemah di Arafah, duk ada di kemah di Mina, duk tunggu makanan tak mai dah sepasai. Apa ni, lapak ni, cakap satu kemah semua duk tengok dia. Makanan tak mai. Punya duk terbakar makanan tak mai, mai-mai ayam mantah pula. Allah nak test. Allah nak test ni. Pasal apa? Dia nak bagi tu pingat mabrur pada haji tu tak mudah dapat. Pasal apa? Pasal ganjaran kepada orang yang dapat haji yang mabrur ni, dia balik esok raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia balik esok ni, dia macam budak baru beranak daripada perut mak. Nak dapat yang tu tu. Hang umur 60, hang pergi buat haji, kalau hang dapat mabrur tu, hang jadi macam budak baru beranak tu. Bersih, suci. Oleh kerana janji ganjaran besar macam tu, maka ujian dia juga main macam tu. Boleh tahan ke tak boleh tahan? Macam itulah puasa. Dah 50 kali dah kita duk jumpa Ramadan, adakah Ramadan kali ini betul-betul akan bawa satu kelainan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Dan sudah tentu tak lari daripada cerita Ramadan ini ialah cerita baca Quran. Ramadan ni bulan apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah pilih untuk Quran mula turun. Quran mula turun dekat Nabi Muhammad Ramadan. Yang kita duk sambut nuzul Quran, nuzul Quran tu bila? Dalam bulan Ramadan. Maka dalam 12 bulan Allah pilih Ramadan ini untuk dijadikan bulan yang Allah turunkan Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil sempena tu, maka biarlah tiap-tiap kali mai Ramadan, Quran ini dengan kita ni tak mau jauh. Tak mau jauh. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu orang yang dengan benda kebaikan ni dia sangat pemurah. Ajwad, tak berkira, pemurah. Bil khair, benda baik ni, Nabi kalau benda baik, Nabi kalau dia nak tolong orang, nak bagi duit, dia bagi sampai orang yang terima duit ni rasa macam Nabi ni tak takut miskin. Nabi ni ajwad, dia cukup generous, dia cukup pemurah. Dan apabila mai wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, Nabi yang pemurah tu bila mai Ramadan, Nabi lebih pemurah lagi. Tak Ramadan pun pemurah dah, tapi bila mai Ramadan, Allahu akbar, Nabi ni lagi pemurah daripada biasa. Dan kata dia dalam bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril. Dan bulan Ramadan ini di ketika Jibril alaihi salam menjumpa Nabi. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laila fi Ramadan hatta yansalikh. Bila mai Ramadan, Jibril tiap-tiap malam turun jumpa Nabi. Tu yang kata special Ramadan ni. Bila mai Ramadan, tiap-tiap malam Jibril turun jumpa Nabi, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Nabi akan baca balik kepada Jibril segala Quran yang dia terima sebelum ni daripada Jibril. Hari ini kita kata apa? Tasmi'. Hari ini saya dipahamkan apa ni? Iqdar, apa nama ni sebelah ni? Ma'tafis. Al-Quran negeri Kedah yang duduk sebelah ni ni intake student baru Quran ni, cantik-cantik dengan cerita budak tahfiz kena tibai tapak kaki sampai potong kaki dan sampai mati kan. Satu fitnah mai kepada mahat tahfiz seluruh negara, fitnah benda tak tahu lagi, belum tak tahu lagi apa cerita tibai tu macam mana, adakah tibai tu menyebabkan jadi macam tu ke, apakah dalam siasatan polis dan pihak hospital kena keluar report dan sebagainya. Tapi Mahat Hafiz sudah kena, sudah kena. Saya secara peribadi, saya kata Mahat Hafiz ni perlu diseragamkan, perlu diselaraskan. Kena buat macam ni,
duduk di bawah kerajaan negeri ke, duduk bawah kerajaan persekutuan ke apakah, supaya apa, guru yang mengajar betul-betul terlatih dan guru ni diberi gaji yang setimpal, yang cukup dan sebagainya, insya-Allah budak-budak tak jadi kelangkabut. Kena kawal. Bila tidak ada kawalan, mutu, kualiti guru yang mengajar dan macam-macam, manusia tuan-tuan, manusia walaupun dia hafal Quran, bila duit tak ada dia boleh jadi tiga suku. Baik, betul. Betul. Dia hafal Quran itu satu bab, itu bagus. Tapi dengan duit tak ada, dia dah dapat 450 sebulan. Macam-macam boleh jadi. Manusia ni bila tak ada duit ni dia boleh main macam-macam. Serban boleh terongkai, orang baik boleh jadi jahat, macam-macam boleh jadi. 10 orang, 5 orang tak ada duit pun boleh sabar, 5 lagi. Bila kita buka tempat-tempat yang terurus, yang ditadbir secara profesional dan sebagainya, insya-Allah benda-benda ni tak jadi. Ibu bapa hari ni jangan cakap tentang semua semangat, semua nak anak pergi masuk mahad tahfiz, nak anak hafal Quran, nak semua. Dia nak hantar anak dia masuk di tempat-tempat yang macam ni, tak cukup kelayakan. Ada cari ya, tak mana ada, dia bubuh. Tempat-tempat ni pula masalah hak kita. Dia hantar anak pergi, dia tak bayar yuran. Bila tak bayar yuran, gaji guru tak boleh bayar. Dia bersangkut, dia bersangkut. Orang putih kata, vicious circle. Dia membentuk satu circle yang kejam. Dia membentuk satu bulatan satu yang kejam. Bila tak ada duit, manusia tuan-tuan, manusia. Ustaz ni pun menikah, dia pun ada bini, dia pula ada anak, anak kecil dengan nak beli Pampers, dengan nak beli susu, dengan nak beli Nestum, dengan nak apa, dia dengan nak sewa rumah, dengan nak bayar duit api ayam, dengan ikan temenung naik harga. Temenung ni nak masuk banyak kali dah. Dengan gaji 450. Pasal apa gaji 450? Sebab ibu bapa hantar anak tapi tak bayar yuran. Dia duk pusing kau tu lah. Dia duk pusing kau tu. Jadi banyak cerita. Hari-hari dalam surau abang keluar macam-macam cerita. Maka perlu ada tempat-tempat yang sistematik, yang teratur, yang gajinya dibayar mengikut grade. Semua ni kena ada. Pasal apa? Untuk kebaikan semua. Dan bila masuk tempat-tempat macam ni ni, esok dia nak buat further study, dia nak sambung, dia akan pergi universiti yang diiktiraf. Dia akan pergi masuk Al-Azhar University, dia akan pergi masuk di Al-Bait University di Jordan, dia akan pergi masuk universiti-universiti yang diiktiraf. Bila dia dapat 30 juzuk, dia pergi sana, dia mengaji di tempat yang diiktiraf, dia bawa balik mai syahadah, dia bawa balik mai sijil, dia bawa balik mai ijazah yang diiktiraf, dia balik mai, dia boleh minta kerja, kerja yang sesuai dengan kelulusan dia, dan dia boleh dapat gaji yang boleh menyebabkan dia tak jadi tiga suku. Benda ni, jangan kita pecah keluar daripada sistem ini. Bila kita pecah keluar, dia jadi macam-macam. Dia jadi macam-macam. Hafal Quran ini satu benda yang baik, tapi buatlah secara sistematik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak yang mendaftar di sini, ini peluang yang cukup baik, manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah dapat tempat yang cukup bagus, yang sistematik, belajar elok-elok. Pastikan 30 juzuk tu dok ada, dok ada di dalam dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai Ramadan, apa ayat yang turun dah, Nabi baca balik kepada Jibril. Jibril tasmi' bacaan Nabi, dengar bacaan Nabi. Kalau sekiranya ada salah, Jibril akan betulkan. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Hadis tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malam tu jumpa Jibril, esok harinya Nabi akan jadi satu manusia yang cukup pemurah dengan kebaikan, sehingga akan pemurah Nabi ni macam angin yang bertiup. Bila Nabi jumpa Jibril ni, Nabi macam kena charge dengan Jibril. Semangat dia untuk buat baik lebih daripada biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita lah. Kita bila main mengaji, kita dengar charge. Charge sekarang. Dan simpan dalam hati ni. Trik ni Ramadan aku nak buat tu. Esok habis. Malam ni saja. Malam ni saja. Padan dengan kita lah. Kita charge dia tak boleh tak lama. Dia macam handphone lama. Bateri dah duk charge 4,000 kali dah. Charge sampai penuh. Baru call 2 kali habis. Tinggal 25. Macam tu lah kita.
Handphone lama dia panggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang banyak tanya saya, yang ni saya sebut ya, masjid minta sentuh sikit pasal-pasal Quran mahad tahfiz ni. Banyak orang hantar anak masuk mahad tahfiz, satu soalan dia tanya, banyak orang tanya, dia kata, ustaz, betul ke ustaz kalau kita hantar anak masuk mahad tahfiz, anak ni esok boleh bagi syafaat dekat kita keluarga ni? Banyak orang tanya. Okey, dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara' al-Quran wastazharahu fa ahalla halalah wa harrama harama adkhalahu Allah bihi al-jannah wa syaffa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahun nar aw kama qala. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qara al-Quran, siapa yang baca Quran, wastazharahu, dan hafai, bukan baca saja, dia baca dan dia hafai, fa ahalla halalah, tidak cukup dengan dia baca, tidak cukup dengan dia hafai, dia mesti menjadi satu orang yang dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa harrama harama, dan lepas 30 juzuk ada dalam diri dia, dia mesti jadi satu orang yang dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Tidak semata-mata hafal, dia kena jadi satu orang yang betul ni. Dia bukan sahaja hafal Quran, tapi dia satu orang yang mempunyai prinsip agama. Sama macam hari ni, dia bukan sahaja satu ustaz lulusan Al-Azhar, lulusan daripada Morocco, lulusan daripada Jordan, lulusan daripada Syria, lulusan daripada Yaman, bukan setakat tu saja, tapi dia kena jadi satu ustaz yang beramal dengan apa yang dia belajar di Mesir, dengan apa yang dia belajar di Jordan, dengan apa yang dia belajar di Syria, dengan apa yang dia belajar di Yaman, dengan apa yang dia belajar di Morocco. Dia kena beramal dengan apa yang dia belajar. Barang siapa yang baca Quran dan hafal Quran dan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, adkhalahullahu bihil jannah. Nabi kata masuk syurga. Wa syaffa'ahu fi 'asharatin min ahli baitih. Sayyidina Ali kata, Nabi kata dia boleh memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia. Kulluhum qad wajabat lahun nar. Yang 10 orang tu wajib dah masuk neraka, tapi kerana syafaat dia, cancel neraka, masuk syurga. Itu hadis. Masalah tak habis lagi, jangan balik lagi, tak habis lagi hadis ni. Masalahnya, kata Imam At-Tirmizi, hadha hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadhal wajh walaysa isnaduhu bisahih wa Hafs bin Sulaiman yudha'afu fil hadith. Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Hadis tadi yang kita baca tadi, yang kata Sayyidina Ali kata Nabi kata tadi ni, siapa yang hafal Quran, menghalalkan apa yang Tuhan halalkan, mengharamkan apa yang Tuhan haramkan, dia ni nanti masuk syurga. Bukan takkan masuk syurga, 10 adik-beradik dia, dia boleh bagi syafaat. Sedangkan mereka ni dah wajib dah neraka, dia boleh tarik keluar, bagi masuk syurga. Imam At-Tirmizi kata, dalam Sunan At-Tirmizi dan Baharul Mazi ada hadis ni. Imam At-Tirmizi kata apa? Dia kata hadis itu gharib. Dia kata, la na'rifuhu illa min hadhal wajhi. Kami tak tahu. Dia kata melainkan inilah satu yang kami jumpa hadis kata macam ni. Wa laysa isnaduhu bi sahih. Imam At-Tirmizi kata hadis ini dari segi sanadnya tidak sahih. Dia kata rawi-rawi dia tidak sahih. Wa Hafs bin Sulaiman, salah seorang rawi hadis ni, nama dia Hafs bin Sulaiman, yudha'afu fil hadis. Dia terkenal sebagai satu orang yang selalu menjadikan hadis daif. Bila dia main hadis macam ni, ulama buat kesimpulan, kata hadis ini daif
jiddan, dia kata dhaif sangat-sangat. Dan ulama akidah pula kata apa? Ulama akidah kata syafaat ini benda akidah. Syafaat ni benda akidah. Benda akidah tidak boleh berdiri dengan hadis yang tidak sahih. Tidak boleh berhujah dengan hadis ni, nak kata orang yang hafal Quran boleh bagi syafaat dekat 10 orang, tak boleh. Dia kata pasal syafaat itu benda akidah. Maka benda akidah tidak boleh bersandar kepada hadis yang dhaif, apatah lagi dhaif jiddan. Dia kata itu kesimpulan yang dicapai oleh ulama-ulama hadis. Walaupun begitu, bab syafaat ini satu bab penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Auf bin Malik, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata atani atin min indi rabbi, Nabi kata sudah mai kepada aku satu benda dari sisi Tuhan. Fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah. Ini hadis tentang syafaat yang sahih. Nabi kata Tuhan bagi dekat aku dua pilihan. Allah bagi dekat Nabi Muhammad dua pilihan. Muhammad, sama ada kamu pilih pilihan pertama, umat kamu banyak mana pun potong dua, setengah terus masuk syurga. Hak setengah lagi kira hisab amalan, tapi setengah potong masuk syurga. Ataupun pilihan kedua, tak buat macam tadi, tapi diberi kepada Nabi satu yang dipanggil syafa'ah. Tuhan bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilihan. Hadis ini sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi, tetapi sahih. Nabi Muhammad kata, Tuhan kata dekat dia, Muhammad, aku bagi dua pilihan. Yang pertama, umat engkau banyak mana pun, potong dua, setengah masuk syurga, tak mau cakap banyak. Setengah lagi kita hisab. Ataupun pilihan yang kedua, diberikan kepada Nabi syafa'ah. Syafa'ah ni maksud apa tuan? Pertolongan. Nabi boleh tolong kita ni, umat dia ni, Nabi boleh tolong bagi kita masuk syurga. Fakhtartu syafa'ah. Nabi kata aku pilih syafa'ah. Nabi tak mau hak tadi cerita lamsam potong setengah masuk syurga. Nabi tak mau. Nabi nak tu kuasa syafa'ah itu, Nabi nak. Dan di hari akhirat esok, Nabi yang dipilih. Kalau kita di atas dunia ni, kita ikhlas dengan Islam, kita ikhlas sayang Nabi, InsyaAllah hari akhirat esok, Nabi akan pilih kita. Berapa banyak? Tidak ada had. Mungkin lebih daripada setengah umat Nabi akan dapat syafaat Nabi. Maka dengan kerana tu, atas cerdik yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak mau pakai borong setengah syurga. Nabi mau syafa'ah. Nabi nak tolong umat dia. Wahia liman mata la yushriku billahi syai'ah. Orang yang nak dapat syafa'at Nabi ni adalah orang yang sampai mati dia tidak syirik Allah dengan apa benda pun. Sampai mati dia mengekalkan rekod dia, dia tidak syirik Allah. Nabi pilih yang tu. Dalam sebuah hadis lain yang juga sahih, riwayat daripada Anas bin Malik, Anas kata sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumil qiyamah. Anas kata bila dia dengar Nabi duk cerita, kata Nabi ada kuasa untuk memberi syafaat, untuk tolong umat ni. Anas sebagai khadam Nabi 10 tahun dia duk kerja, duk khidmat, dia duk jadi khadam Nabi ni, dia tak boleh tahan. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Anas kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, boleh tak confirm saya salah seorang yang nak dapat syafaat ni? Budak cerdik, budak cerdik, dia tak lepas peluang. Awal-awal dia sudah kata dekat Nabi, boleh tak boleh an yashfa'ali yaumal qiyamah, boleh tak boleh tuan confirm lah ni, saya salah seorang yang confirm dapat syafaat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana fa'il. Nabi kata saya akan buat. Masya-Allah tuan-tuan. Kita tak hidup zaman tu, tak ada kalau lompat depan terus tuan-tuan. Anas terus kata dekat Nabi, tolong saya ni confirm siap-siap. Nabi kata ana fa'il. Aku buat. Kata Anas, ya Rasulullah, fa'ina atlubuk. Anas ni dia duduk fikir,
Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, esok dia mahsyar esok ni, nak cari tuan tang mana? dah janji dah nak bagi syafaat tu satu bab, tapi nak cari tang mana? Tosah kata mahsyar tuan-tuan. Padang Arafah pun cari kawan tak jumpa dah. Ni nak pi haji, ni nak pi hang pi, aku pun pi tahun ni, esok kita cari di sana, cari tak jumpa. Mahsyar lebih lagi daripada Adam alaihi salam sampai ke Wahlah sekali beranak ni, semua dah ada tentu. Jadi Anas ni bila Nabi kata ana fa'il, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nak cari tahu mana esok ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubni awwala ma tatlubuni 'ala sirat. Nabi kata, mula-mula sekali cari aku dekat dengan sirat. Sirat maksudnya apa? Jambatan Tuhan, nak lintah tu. Nabi kata, aku nanti ada sana, pergi cari. Qala, Anas kata apa? Fa in lam alqak 'ala sirat, kalaulah kata saya cari tak jumpa orang tu macam mana? Nampak dia kalut lah, dia kalut. Dia kalut. Pasal apa dia kalut tuan-tuan? Pasal dia nampak ni apa hak Nabi duk abang, pasal syurga, pasal neraka, pasal susah mahsyar. Dia duk nampak dah. Dia duk nampak dah benda nak jadi kelang kabut. Lah nak atong elok-elok, tak mau kalut. Dia kata, katalah saya pi duk melilau dekat sirat tak jumpa. Saya nak pi cari tang mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatlubni 'indal mizan. Nabi kata, kalau dekat sirat tak ada, pi dekat mizan. Mizan apa tuan-tuan? Neraca timbang amalan. Nabi kata, pun tiada sana. Anas dengar macam tu, dia duduk nampak kalut lagi. Dia kata, fa'in lam alqaka 'indal mizan. Dia kata, kalaulah pi dekat mizan pun tak jumpa macam mana? Dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatlubni 'indal haud. Nabi kata, kalau di situ tak ada, aku ada dekat telaga. Telaga Kautsar. Sebelum dia tanya kali keempat, Nabi kata apa? Fa inni la ukhti wa hadhihi thalath al mawatin. Nabi kata, aku tak lari pada tiga tempat ni. Ada tak tanya dah. Mana kalau pi sirat tak ada, hampir dekat mizan. Pi mizan tak ada, hampir dekat telaga. Kalau telaga tak ada, petah balik, duk pusing tiga tu aja. Aku tak ada di tempat lain daripada tiga ni. Aku tiada di salah satu daripada tiga ni. Anas pun sengap, tapi sengap tu ketang, tuan-tuan. Boleh jumpa kata kalau Anas bin Malik, manusia yang kita dah baca cerita dia banyak pun takut. Takut. Takut-takut dia tak secure, dia tak selamat di mahsyar. Siapalah kita? Siapalah kita yang kita nak rasa macam kita ni selamat sangat? Tapi walau macam mana pun, kesimpulan dia kepada belajar Quran ini dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dia kata, an Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sayyidina Utsman kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, orang yang paling afdal di kalangan semua, ramai-ramai umat Nabi Muhammad ni, orang yang paling afdal, man ta'allama al-Quran wa 'allamah, orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Kok mana pun depa ni paling afdal. Jadi bab hadis syafaat adik-beradik 10 orang itu, kalau sekiranya tidak sahih, sekiranya daif jiddan sekalipun, itu tak penting. Yang pentingnya, siapa yang belajar Quran dan esok dia mengajar pula Quran, Nabi SAW dalam sahih Bukhari, Nabi kata, ini manusia paling afdal. Belajarlah Quran. Jadi kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, make sure kita khatam sekurang-kurangnya sekali Quran. Pastikan, insyaAllah, kita nak khatam sekurang-kurangnya sekali Quran. Kalau sekali dah habis, bacaan kali kedua, baca dengan makna. Baca dengan tengok makna. Baca dengan tengok makna. InsyaAllah, kalau kita boleh hidup rapat dengan Quran dalam sebulan Ramadan, ada satu benda yang Allah nak bagi kat kita, insyaAllah. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi, jilid 12. Bahrul Mazi, jilid 12, muka surat 218. Kita masuk bab maja'a fi aklil hubara, iaitu bab yang datang pada menyatakan
makan hubara. Hubara kita dah cerita itu burung besar, panjang dia boleh pi sampai dekat-dekat 60 inci panjang dia. Dan dia banyak ada di belah North Africa, Afrika Utara, dan ada di belah kita di Asia Tenggara ni. Burung hubara, balik sekali lagi masuk dalam Google, type hubara, dia nanti keluar gambar, pergi dekat image, dia tunjuk gambar yang kata burung hubara tu besar. Apa hukum makan burung ni? Ketahuilah saudaraku, makan burung hubara itu halal di sisi syarak, halal. Maka burung hubara itu sejenis burung, lebih besar daripada ayam, warnanya kelabu serta kuat terbang. Ni Syekh Al-Marbawi dia nak cerita sikit sebanyak tentang hubara. Bermula dalil yang menunjukkan halal makan burung hubara itu, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Sufainah radhiyallahu anha qal, An Sufainah radhiyallahu anhu qal, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahmal hubara. Diriwayatkan kepada satu hamba merdeka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sufainah. Katanya, aku makan serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daging hubara. Dia hamba Nabi yang kemudiannya Nabi merdekakan dia. Dia kata dia pernah makan burung hubara ni sama dengan Nabi. Maksudnya apa? Halal. Burung ni halal dimakan. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Hadis ini daif. Hadis ini daif. Baik, masalah makan burung yang halal itu apa ia? Dia kata burung apa yang halal dimakan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarhul Muhazzab, telah sepakat ashab kita atas bahawasanya halal makan burung unta dan juga ayam. Burung unta ni apa tuan-tuan? Ostrich. Burung ostrich halal dimakan, dan halal makan ayam, dan halal makan burung kirka. Burung kirka ni apa? Kirka ni bahasa Arab. Kirka, bangau. Bangau tu Arab panggil kirka. Dan burung hubara, ada tajuk kita baca ni, hubara juga halal dimakan. Dan juga hajjal. Hajjal ni apa? Hajjal, hajimlam, hajjal, ayam hutan, ayam hutan halal dimakan. Dan juga itik. Itik pun nak tanya juga apa dia tuan-tuan? Tak payahlah itik. Bila dia main harap oh kita tanya apa dia kan. Dan juga itik. Itik apa tuan-tuan ya? Tuan-tuan balik sejadah mereka kata apa itik pun tanya. Begitu. Dan halal makan merpati padang belantara, merpati liang. Halal dimakan. Dan juga burung pipit. Burung pipit halal dimakan. Dan juga kunbarah. Burung kunbarah ni burung apa? Kunbarah ni maksudnya menyanyi. Kunbarah. Burung cak rumah. Kan cak rumah. Ada cak rumah sengak. Madu sengak. Cak rumah dia kayuh tuan-tuan. Dia sembang apa orang tu? Hari-hari tak habis sembang. Kan? Dia sama dia mesti faham dia. Tapi apa benda dia sembang ni? Sampai tak habis-habis ni. Sampai tak tahu penat. Ha? Arab panggil kunbarah. Kunbarah ni burung cak. Cak lah, tak kira cak rumah, cak teri, cak apa lagi ni semua, burung cak ni halal dimakan. Dan juga, dan juga burung diraj. Diraj ni burung apa? Kasawari. Kasawari. Okay. Dan juga merpati, merpati jinak yang tadi, merpati liang. Semua ni halal dimakan, kata ashab kita. Dan halal tiap-tiap yang mempunyai warna gelung di leher daripada burung itu. Burung yang ni apa ni, dia punya apa, dia pergi color-color ni, dia punya apa? Orang panggil ni, lembek-lembek bawah burung tu. Haa, tu lah. Okay? Temolok ke? Balung, balung apa orang panggil? Haa? Benda tu dia mainlah color apa pun, tak kira color ni, semua halal dimakan. Dia kata. Dan iaitulah masuk di dalamnya burung merpati, dan halal juga burung ketitir. Tuan-tuan tahu kan semua ni, beza-beza ni semua ni. Saya tak tahu. Kalau kaki burung dia tahu. Kaki burung tuan-tuan, betul-betul dah ni nak main mengaji malam ni ni. Betul-betul dah nak main mengaji. Di rumah pun habang lah nak pergi Masjid Sultanah. Nak mengaji, pakai bubuh, jubah, gaun elok apa semua ni, tetap tak sampai masjid. Rupanya tengah jalan dia dengar. Dia dengar bunyi tekukung.
dia tungkat motor ngah marik tak mayang apa mayang duduklah semua roh duduk bergerak dalam semua tu. Dia tu Allah dia kata 9:30 dah. Allah tu bukan pasal tak main mengaji, maghrib tak mayang, tak ada. Orang gila bohong. Dia boleh gantung ni keliling rumah ni sangkang ni. Kalau orang balas satu sangkang tu, dia menyesal tu 3 bulan duk menyesal tu. Pasal tak masuk dalam rumah dia tu, depa balas. Ha ni gila ni dia dah macam-macam tu kan. Jadi geng yang kenal ni semua ni geng gila bohong. Halal dia kata burung ketitir dan juga halal burung tekukung dan juga tiap-tiap burung yang serupa dengan burung pipit dan pada pengenalannya maka itu halal belaka. Dan dia kata burung ni halal. Dia kata lagu tu. Baik. Tuan tahu dia susah. Burung puyuh. Kalau tuan-tuan ada restoran. Okey. Tuan-tuan apply halal cert, sijil halal untuk restoran tuan-tuan. Baru tuan-tuan tahu susahnya nak cari pembekal burung puyuh yang ada sijil halal. Kan? Saya bisnes restoran. Okey. Kami ambil halal cert ni lebih kurang 8 tahun lepas. Ambil sijil halal JAKIM. Ambil sijil halal ni memang cari penyakit. Memang cari penyakit. Depa check ni boleh terlucut nyawa. Depa mai check ni. Bukan dia check dari segi kebersihan kedai saja. Bukan dia check dari segi kebersihan pekerja saja. Setiap barang daripada barang besar ni kita kata daging lembu, daging apa ni sampailah barang kecil. Sampai barang kecil. Barang kecil ni apa dia? Gula, barang kecil. Semua tu kena ada halal. Okey. Sebelum kita apply sijil halal, sebelum kita apply sijil halal, kita ambil burung daripada satu pak haji lah. Dia bela burung puyuh, dia semelih, dia supply kat kita. Pak haji. Bila kita ambil sijil halal, kita kena tanya pak haji ni, kita kata, "Haji, ada sijil halal lah?" Apa dia kata, "Aku haji, takkan aku semelih tak halal kot." Nampak? Dah, kita kata bukan macam tu. Dan kami ni, kami sudah mohon sijil halal. Jadi, bila mohon sijil halal, kami kena ambil barang-barang hak nak masuk dalam kedai ni semua daripada pembekal yang ada sijil halal. "Oh, tu kalau nak ambil kat Cina," dia kata, "kena ada halal." "Lah, aku orang Islam," dia kata. Dia duduk main tu, dia tak faham. Walaupun dia pak haji, tapi dia tak ada sijil halal. Kalau kita ambil sijil halal kita, tak lulus. Kalau kita dah ada sijil halal, mereka main cek dan didapati kita ambil daripada pak haji ni, sijil halal kita digantung. So kita nasihatkan pak haji ni, kita kata, "Pak haji, minta lah sijil halal ni." "Nah, aku tak mahu, aku memang halal. Ayam, burung aku memang halal." Susah kan. Akibat dia, kita kena stop ambil daripada dia. Pasal kita nak kena comply dengan syarat yang ditentukan oleh pihak JAKIM. Okey. Baru kita go through mana dia pembekal burung puyuh untuk kawasan kita, kawasan utara ni, Northern, Perlis sampai Ipoh, di mana ada. Tahun tu, 8 tahun lepas, tak ada, tuan-tuan. Satu saja ada di Seremban. Di Seremban noh. Satu saja pengusaha dan pembekal burung puyuh yang ada sijil halal di Seremban saja. 2 minggu kita kena stop jual burung puyuh di semua kedai. Stop. Sehinggalah kita boleh pergi ikat kontrak dengan dia untuk dia supply. Daripada Seremban ni, puyuh nak mai kat Pulau Pinang ni. Daripada Pulau Pinang pula puyuh ni nak pergi ke semua kedai. Lepas kita ambil daripada Seremban ni setahun, barulah buka di Kuala Kangsar satu. Dan hari ini kita ambil daripada Kuala Kangsar. Nampak tuan-tuan? Yang kata halal JAKIM ni susah nak dapat. Dengan kerana susah, sijil tak mahal. Tapi prosedur dia susah. Saya tanya mereka, "Pasal apa buat susah sangat?" Mereka kata, "Pasal kami nak jawab dengan Tuhan. Pasal kami nak kena jawab. Kita answerable dengan Tuhan. Bukan kita nak jawab kat orang. Kami nak jawab dengan Tuhan. Bila kami bagi sijil halal tu, bukan kami bagi habis tang tu dak. Kami nak jawab dengan Tuhan. Kalau syarikat yang kami bagi sijil halal ni tipu, berapa juta orang makan, kami tanggung." Apa kata?
Dan kerana tu kami takut nak jawab depan Tuhan ni, benda ni kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Nabi kata setiap darah daging yang jadi daripada sumber yang haram, api neraka saja untuk dia. Kalau kami, Yakim kata, kalau kami bagi sijil halal kepada satu pihak, pada satu syarikat, pada satu pembekal yang dia sebenarnya tak halal, kami pergi bagi halal, berapa ramai orang Islam makan tu, semua tu kami kena tanggung nak jawab depan Tuhan. Orang makan pasal tengok halal depa makan, rupa-rupanya tak halal. Lepas tengah kerana tu kami kena ketat benda ni. Bila ketat, Pak Haji tak mau ambil. Pasal dia kata, aku duk meniaga ni 20 tahun dah. Tak pernah siapa kata burung aku tak halal. Dia kata, ya Allah, dia tak faham prosedur ni. Dengan kerana tu tuan-tuan, pihak-pihak yang duk ambil sijil halal ni, kebanyakannya syarikat bukan orang Islam. Dia pun ambil. Sayang orang Islam tak mau ambil. Kalau orang Islam ambil, berapa banyak orang yang perlukan benda-benda ni, sudah tentu mereka akan ambil daripada orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila buat satu peraturan, peraturan tu tak menguntungkan orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam tak update maklumat dia, maka dia tak mau ikut peraturan. Bila dia tak ikut, dia hilang market, hilang pasaran dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu dia keluar tajuk tu pasal cerita burung ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Burung ni boleh kata semua halal. Dia masuk tajuk baru, fi akli syawak. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan makan daging bakang ataupun daging panggang, grill. Ketahuilah saudaraku, daging itu boleh seorang makan akan dia dengan bakang ataupun dengan panggang ataupun dengan apa-apa masak daging. Tentu pernah dengar satu kedai di Kuala Lumpur baru buka, nama dia Menate nama. Dan kebetulan toke dia orang Kelantan. Toke dia ni Haji Mustafa nama. Nama macam tu imam. Haji Mustafa, toke kedai daging Menate. Lah ni saya ingat dia ada 4 cawangan ke apa kadok ada. Di Kampung Pandan yang paling top, kemudian ada di Shah Alam, ada beberapa tempat. Kemarin dulu saya jumpa dengan Al-Fadhil apa Datuk Ustaz Ismail Kamus. Dia ada program di Penang. Saya jumpa dia sembang. Sebelum program dia tu saja sembang dengan dia. Dia beritahu kat saya tentang kedai Menate ni. Dia kata kat saya, dia kata, entah bila nak mai Kuala Lumpur. Entah mai, entah telefon ana. Datuk Ustaz Ismail Kamus kata, entah telefon ana. Ana nak bawa entah pi sahabat kita buka kedai tu. Pernah dengar tak kedai Menate? Dia kata, Masya Allah, dia kata, Tokyo ni orang bagui. Saya ada tengok cerita dia dalam TV3. Dia ni dulu kerja tukang masak di Istana Queen Elizabeth. Dia ni, yang kata Haji Mustafa ni, dia tukang masak, chef di Istana Buckingham, Queen Elizabeth. Dia kerja lama di sana. Queen Elizabeth, kalau nak makan daging, nak dia aja buat, tak mahu orang buat. Dan dia pakar ni dalam nak potong daging ni, dia pakar. Yang kata di kedai Menate ni ada daging 1 kilo harga RM47,000. Ada daging dia, dia tunjuk menu tu, dia ada grade, grade A, grade B, grade C, grade D. Cara masak, ada cara masak lagu ni. Lepas kita pilih, kita kena turun pergi bawah, pilih kita mau hak macam mana dan pilih cara masak macam mana kita mau. Lepas tu dia masak, lepas tu dia main hidang, bismillah makan. Tokyo ni dengan almarhum Tuan Guru Datuk Harundin cukup close. Dia jenis suka dengan orang-orang agama, alim ulama, dia suka. Kalau Datuk Harun masuk hospital, dia akan bawa daging special dia pergi hantar bagi makan. Ni dia ni, orang macam tu dia ni. Okey. Ustaz Ismail Kamus kata, dia kata, entah mai kita pergi. Pasal dia duk sebut, dia duk tanya Ustaz Ismail Kamus, dia kata, Ustaz kenal tak Ustaz Samsuri? Dia kata, Ustaz Ismail Kamus kata, kenal lah, kenal baik lah. Bawa dia mai, dia kata sekali.
Pasal apa Ustaz Samsuri ni tak pergi mana? Ustaz kampung. Dia duduk mengikut dia. Dia mengajak kat dalam Pulau Pinang. Dia main pula halus setang. Dia terah patah balik gitu ya. Apa panggil lah Kuala Lumpur kah? Apa panggil lah Shah Alam kah? Johor Bahru kah? Kuantan kah? Manakah? Kirim salam. Tak pergi. Kan? Jadi mereka ni duduk dengar nama. Mereka tak pernah jumpa. Dia katakan Ustaz Ismail Kamus, kalau kenai, bawa main sekali. Dia nak belanja makan. Kena 47 ribu tu tuan-tuan. Pergi naik kereta balik kursi roda. Kan? Kan? Dia ada hak sepotong. Ni Ustaz Ismail Kamus cerita lah. Dia kata sepotong panjang tu. Dia tunjuk kat saya hari ni. 8 ribu. Ada. Dia kata. Tapi kita tak usah pergi cari penyakit tu lah. Hak tu bagi hak orang boleh bayar dia makan. Kita ambil agak-agak 80 ringgit jadilah. 80 ringgit tu pun makan tak kira lah balik, payah tidur lah. Payah tidur lah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daging tu aja yang kita pun duk biasa tengok, duk biasa makan, kita kalau dengar kata daging batang pinang ni kira dah syah. Kena pergi pesan. Kawan haduk jual tu, nombor telefon yang mau kita ambil siap dah. Telefon, kata Mat, hari ni batang pinang reserve kat saya. Hebatlah. Makan batang pinang tu sembang pun deras satu macam lah. Rupa-rupanya ada yang sekilo 47 ribu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Baik. Now dia nak cerita. Nak makan ni jenis daging ni. Tapi daging yang asyawak. Yang kemudiannya digrill. Apa hukum dia? Ketahuilah. Daging itu boleh seorang makan akan dia. Sama ada dengan cara bakang. Ataupun dengan cara panggang. Ataupun dengan apa-apa masak sekalipun. Kerana Nabi SAW makan daging. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan kata dia. An Ummi Salamah. Annaha qarrabat ila Rasulillah SAW. Janban masywiyan faakala minhu. Dia kata lagu tu. Diriwayat kepada satu daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya telah didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging rusuk yang dibakar. Daging rusuk dia sebut tu. Ha? Janban. Janban tu bukan jamban. Jan kan. Apa tu dalam surah As-Sajdah kata? Tatajafa junubihim. Junubihim tu janban. Itu perkataan dia. Tatajafa junubihim anil madaji'. Kan? Maka mereka menjauhkan junub mereka, rusuk mereka daripada tempat tidur. Malam dia tak tidur, dia bangkit untuk sembahyang malam. Junubihim janban. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari didekatkan kepada Nabi, diidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging tulang rusuk yang dibakar. Bila dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didekatkan oleh isterinya akan makanan tadi kepadanya, maka makanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada daging yang dibakar itu. Nabi tak tolak. Nabi suka. Nabi ini dalam hadis ada cerita, tuan-tuan baca dalam Syama'il, kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia cerita Nabi kambing ni part ataupun bahagian hak Nabi cukup suka dan Nabi tak lepas. Apa dia? Paha. Paha kambing. Oh, itu favorite Nabi. Favorite Nabi. Nabi kalau kena yang tu, orang tanya macam mana, Nabi kata marvelous. Nabi cukup syok dengan paha kambing ni. Ni dia nak cerita kat kita. Kata isteri Nabi Ummu Salamah pi bagi dekat Nabi tulang rusuk yang dipanggang. Bila dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam didekatkan dengan isterinya akan makanan itu kepadanya, maka makan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daging yang dibakar itu. Summa qama ila salah wa ma tawadda. Lepas makan, maka sesudah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan daging itu, Nabi bangun dan Nabi pergi sembahyang dan tidak mengambil wuduk dia. Ayat sembahyang tak batal. Nabi makan itu, Nabi terus pergi sembahyang. Kerana air sembahyang ada dan tiada batal dengan apa-apa sebab yang membatalkan wuduk. Nabi pergi makan, Nabi pergi sembahyang. Kan? Kerana ada orang tanya, benda ni very basic, soalan asas. Ada orang tanya. Kata Ustaz, makan batal tak ayat semayang? Oh, dia tanya.
Pasal apa? Pasal dia baru, baru belajar, dia pun dia ingat makan batal lah kot, kena ambil sembahyang lain. Ha, ni hadis ni beritahu makan tidak membatalkan wuduk. Satu. Ada orang tanya, ustaz, kita dah ambil ayat sembahyang, lepas itu kita potong kuku, kena ambil ayat sembahyang lain tak? Tanya kita. Kita ni pasal apa? Ha, tu nak tanya. Dia kata kena ambil ayat sembahyang lain. Tak lah, ambil pasal apa? Kita tanya dia. Kita tak faham apa kena mengena soalan tu dengan batal wuduk. Rupanya dia fikir apa, tuan-tuan? Dia fikir di antara anggota wuduk ialah tangan, ujung jari sampai siku. Jadi tadi masa ambil ayat sembahyang kuku ni, tapi bila potong dia kuku baru dah ujung tu. Hak tu tak kena lagi ayat sembahyang. Dia otak dia fikir lagu tu. Ya Allah, kita pun tak pernah teringat orang boleh fikir macam tu. Kan, kata orang ramai dia kadang-kadang pening. Hak benda kita tak sangka tu, hak tu jadi satu kuman dalam kepala dia, dia duduk fikir. Jadi bila kita duduk tanya pasal apa nak kena ambil wuduk lain, ada kata pasal itu nak tanya. Ish, kita kata rupanya dia faham macam tu. Bila ambil semayang tadi, masa ambil semayang tadi, ujung kuku ni kena ayat semayang, tapi lepas ayat semayang kita potong, bila potong ujung hak baru ni tak kena lagi. Jadi adakah kena ambil lain? Dia nak tanya macam tu. Baru kita nampak tu benda hak jadi muskil dia tu. Oh, kita kata dah. Ayat semayang tadi kira okey. Betul ya? Dia duduk kita pula betul ke? Dia duduk kata kita tak betul pula. Ya Allahu Akbar dengan orang ni. Okey. So hadis ni dia beritahu apa? Nabi makan, lepas makan Nabi pergi sembahyang. Tak ambil wuduk lain. Maknanya makan tidak membatalkan wuduk. Begitu. Okey. Dan kata Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Al-Haris dan Al-Mughirah dan Abi Rafa'. Dan bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Baik. Tajuk bab fi karahiyatil akli muttaki'an, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan makan sambil duduk bersinduh. Kita dah beritahu bulan lepas maksud bersinduh ni apa. Muttaki'an maksud apa? Tekan tangan belakang. Tekan tangan ni kita tekan di belakang macam tu. Duduk apa? Macam orang sakit pinggang. Dah duduk begitu. Itu dia panggil muttaki'an. Boleh tak boleh makan tangan duduk begitu? Tangan duduk tungkat sebelah ni duduk makan gitu. Boleh tak boleh? Dia nak tanya yang tu. Baik, bab yang datang pada membicarakan hadis makan sambil bersinduh. Dia kata bersinduh tu hak tu lah. Tangan duduk tekan belakang tu. Okey. Ketahuilah saudaraku, makan itu pun ada diberi syarat kelakuan duduknya. Tu yang kata agama tu. Yang kata Islam tu. Sampai makan ni adab macam mana ni? Habaq juga. Puan kata makan, makan ni okey lagi. Nak masuk jamban pun habak. Nak masuk jamban ni. Nak langkah kanan ke, nak langkah kiri ke, apa doa nak baca, habak. Islam ni, kalau benda kecil-kecil macam tu, dia tak lupa habak, takkanlah benda besar Allah lupa anak abang. Macam tu. Okey. Benda besar apa dia tuan-tuan? Soal hukum. Tentu Tuhan tak lupa. Itu benda besar. Itu benda yang boleh menjamin keamanan sesebuah negara. Tentu Tuhan abang. Kalau sekiranya nak langkah kaki kiri masuk jamban pun, Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam abang. Baik. Dia kata ketahuilah saudaraku, makan itu pun ada diberi syarak akan kelakuan duduknya. Janganlah makan itu dengan duduk tangan di belakang macam tu. Ataupun duduk mengirin badan, tekan siku. Dia kata, duduk makan tangan lagu duduk ni, tak dengan siku. Dia kata, jangan. Jangan macam tu. Tangan ni ambil buah di siku. Ni, tak macam tu. Tak mah, dia kata itu semua tak mau buat, dia kata. Kerana kelakuan makan yang demikian itu, itu kelakuan orang yang membesar diri. Nampak sombong. Nampak sombong. Menyandang satu. Nampak sombong. Agama ni, sombong ni dia tak mah. Sombong ni tak mah. Tuan-tuan, kita ada rumah harga 30 juta. Mati masuk liang lahat tu lah. Kita atas dunia ni tu sesembang pasal Lamborghini, pasal Ferrari. Kita ada helikopter, kita ada personal jet sendiri. Mati masuk kubur tu lah, masuk tanah tu lah. Satu benda yang Allah buat nak bagi insaf manusia ni, nak bagi insaf. Kaya lah macam mana pun, power besar lah macam mana pun, mati situ lah. Tak boleh buat lain daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Dan dia kata perbuatan itu nampak membesarkan diri dan tak nampak merendahkan diri. Agama tak mahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dia dulu, kalau orang main masjid, orang tak tahu hak mana Nabi. Dia duduk sama dengan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dia ada dulu, seorang hamba abdi. Kalau main dekat Nabi, ajak Nabi pi mana-mana. Nabi pi berpegang tangan dengan dia. Berpegang tangan. Terima ajakan tu pun dah cukup hebat dah. Satu Nabi, tuan-tuan. Seorang hamba, satu khadam mai ajak dia, "Ya Rasulullah, boleh tak kita pi sana sat?" Ajak pi tu, kalau Nabi mau tu pun dah satu besar dah Nabi bagi penghormatan dekat dia. Nabi pi tu, Nabi pi berganding tangan, Nabi pi pegang tangan jalan dengan dia. Tidak nampak besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti mana yang tersebut di dalam masalah yang akan datang ini, bermula dalil menunjukkan atas tegah makan dengan bersinduh tangan itu, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Itu hadis dia. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, adapun aku, maka tidak aku makan dengan tak tangan belakang. Nabi kata, aku tak makan macam tu. Maksudnya Nabi tak sombong. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sidina Ali dan daripada Abdullah bin Umar dan daripada Abdullah bin Abbas, dan katanya ini hadis hasan sahih. Makan, duduk dan kelakuannya, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, satu daripada adab makan ialah mengelokkan duduk. Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kira dia ulama sufi. Dia adab ni cukup jaga. Kata Imam Ghazali, di antara adab makan ialah masa duduk tu duduk bagi elok. Seperti makan itu pada mula-mula duduknya dan mengekalkan duduk yang demikian sehingga habis makan tu adab. Kalau kita start makan duduk bersila, sampai habis duduk bersila. Suap dua mulut, timpuh pula. Suap dua mulut, lelah duduk mencangkung, duduk makan. Nak habis makan 20 minit tu, gaya bebas. Tinggal tak menerak dia duduk makan. Tinggal tak menerak. Hal lain ni dia buat habis. Dia bersila, dia bertimpuh. Timpuh kok kanan, sekejap lagi bertimpuh kok kiri. Sekejap lagi angkat kaki bagi berdiri. Sekejap lagi duduk tahiyat. Sekejap Allah. Kawan yang makan setalam dengan dia ni naik semak pun. Tengok dia. Pasal apa? Dia kata kaki kebas. Ni satu lagi cerita dengan Ustaz Semayah Kamus ni. Kiri walaupun 9.40. Cerita. Bulan depan tak ada dah. Dah busa dah. Dia naik wheelchair. Yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Ustaz Semayah Kamus ni, dia wheelchair lah ni. Kesian dia. Dia tengok saya yang mata berkaca. Kami tahun awal 90-an dulu, forum perdana ni belakang rata lah. Apa moderator Datuk Dr. Hassan Ali, panel Datuk Dr. Harun Din, Datuk Ismail Kamus, saya, kadang-kadang masuk Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, macam tu punya duk ubah-ubah. Sampailah last tahun 1994, lepas tu kami direhatkan. Kan cerita dulu. Lepas tu saya tak ada lah apa program dengan dia, tak ada. Lama tak jumpa. Tu dia mai tu telefon nak jumpa semua. Saya pergi jumpa dia. Saya sampai, dia tengok saya sampai mata berkaca lah. Mata berkaca. Kawan lama kan. Duk share cerita sama-sama kami ni. Pergi duduk. Saya tanya dia, "Ustaz, apa abang?" "Alhamdulillah," dia kata. "Entah okey ke?" Saya kata, "Alhamdulillah." "Saya, Ustaz, tak boleh berdiri langsung ke?" Dia naik wheelchair, naik kursi roda. "Ustaz, tak boleh berdiri langsung kah?" Kita boleh lah. Dia kata, takat-takat 5-6 tapak jalan boleh lah. Tak boleh lama. "Ya, pasal apa?" kata. Dia kata, "Ana kaki kebas," dia kata. "Oh, tak, dia kata. Ini kata, Datuk Ismail kamu ni. Tak, silap," dia kata. "Bukan kaki kebas, kebas kaki," dia kata. Ya, ini dia kira nak melawak, ya kan.
saya kira okey dah lah, kaki kebaik pun okey. Dia kata, dah, bukan silap kata, bukan kaki kebaik, kebaik kaki. Saya ni budak baik, lambat tangkap. Lambat tangkap kan. Dia tengok, dia nampak saya macam tak apa nak tangkap pun, dia habak pula. Dia kata, kalau kaki kebaik bahaya, dia kata. Pasal apa kata? Haa, mau kaki duduk kebaik barang orang, dia kata. Dia melawak tu, walaupun dengan sakit dia, dengan kursi roda dia, dia melawak. Ya Allah, Allah bagi kat dia betul lah kan. Allah bagi dia satu orang yang gembira, tak tahu marah orang, satu manusia cukup bagus, ringan dia di hari akhirat esok. Dia banyak menyenangkan hati orang. Saya dekat-dekat lah, bukan silap, bukan kaki kebaik, kebaik kaki. Yang tu saja masuklah pasal yang ni dia sebut tu kan. Orang kaki kebaik ni ataupun kebaik kaki ni, dia saat duduk bersila, saat dia duduk macam tu, itu tidak ada adab, kata Imam Al-Ghazali. Demikian itulah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dia start dengan duduk bersila, bersila sampai habis. Okey. Terkadang dia kata Nabi duduk bertimpuh. Nabi kadang-kadang dia makan, dia start dengan duduk bertimpuh. Bertimpuh itulah sampai habis. Tak tukar dah. Dan kadang-kadang meletakkan dua lututnya dan meletakkan pungkornya di atas belakang tapak kaki. Kadang-kadang duduk macam kita duduk tahiyat semayang tu. Nabi duduk macam tu makan. Kalau duduk macam tu, macam tu lah sampai habis. Tak ubah dah. Dan terkadang Nabi duduk mendirikan lutut kanan. Tuan-tuan biasa tengok jemaah tabligh makan. Macam tu. Sunnah tu, sunnah. Dia makan, satu kaki dia lipat, satu kaki dia bagi berdiri, satu lutut dia bagi berdiri, dia makan macam tu. Itu sunnah Nabi. Dan Nabi SAW ada buat. Dan Nabi kalau dia makan macam tu, dia duduk, dia berdiri lutut kanan satu, dan itulah sampai habis dia makan macam tu. Dan duduk di atas kaki kiri kan. Duduk tadi, berdiri lutut kanan, duduk atas kaki kiri. Dan ia bersabda seperti dalam masalah tadi, iaitu sabda Nabi SAW, tiada aku makan dengan duduk pacak tangan di belakang. Nabi kata, aku tak nak makan macam tu. Hanya sahaja aku ini seorang hamba. Itu dia. Nabi kata apa? Aku tak nak makan macam tu. Duduk tak tangan belakang tu. Pasal apa? Nabi kata, aku tak makan macam tu. Pasal aku hamba. Nabi kata, aku tahu diri aku. Aku satu hamba. Aku tak patut makan macam orang sombong. Itu dia tuan-tuan yang kata Nabi. Kalau dia adalah Allahu Akbar. Kita tengok dia tu, dakwah Nabi ni bukan dakwah lisan, tapi dakwah lisanul hal. Dia kata dakwah lisan ni cakap dakwah Nabi SAW, bukan dakwah lisan saja, lisanul hal, keadaan Nabi, akhlak Nabi tu dakwah. Orang tengok ke akhlak tu, tak lawan lah Nabi ni, tak lawan lah. Memang mati angin lah dengan Nabi ni. Mulianya akhlak Nabi SAW. Aku tidak makan macam tu kerana aku seorang hamba. Nabi kata, humble Nabi ni. Aku makan sebagaimana makan hamba. Nabi kata, dan aku duduk sebagaimana duduk hamba. Dan aku minum bersih, dan minum letak tangan itu makruh. Dia kata, kerana ia daripada perbuatan orang-orang yang besar diri dan juga melemahkan hati. Kan macam kita duduk sembang dekat seti, dekat bangku. Ada orang dia duduk ni, duduk sembang ni, angkat kaki sila panggung, duduk goyang kaki, tak syok tengok. Tak syok. Kan? Kita duduk sekali dengan dia, dekat kursi macam kursi set di rumah tu. Duduk sembang, angkat kaki sila panggung, duduk goyang kaki. Nampak tak? Tak syok. Kita tak kata apa pun, tak syok. Kan? Tidak ada adab. Orang ada adab macam mana? Dia pergi rumah orang, dia jadi tetamu, dia sembang kaki duduk rapat, begitu cakap, tunjuk hormat. Orang menilai cara kita masuk, cara kita duduk, orang nilai. Dan orang boleh tahu kita ni duduk tang mana. So, jaga benda-benda macam ni. Dan Nabi kata, aku tidak buat benda-benda macam tu. Kata Al-Ghazali, dan makruh makan sambil berbaring ataupun sambil menyengging, duk mengirin tu, duk makan, melainkan barang yang dimakan itu buah-buahan. Kalau makan buah, dia kata duduk sambil berbaring, macam orang sakit tu, duk baring, kita ubi buah anggur kat dia, dia ambil sebiji buah dalam mulut, ambil sebiji buah dalam mulut. Tengok-tengok habis piring dia kat dia. Kan? Orang sakit makan sambil berbaring ataupun sambil mengirin boleh, dengan syarat apa? Buah. Kalau makan lain tak sah lah,
kecuali dia uzur, dia dah tak payah buat apa. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam al halwa wal asal. Lepas ini dia nak mai satu tajuk cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia cukup suka makan halwa. Halwa ni apa dia? Benda-benda manis macam apa? Macam pengat, macam apa benda-benda manis ni? Serawa benda manis. Nabi suka. Dan Nabi sangat suka asal. Asal ni apa dia? Madu. Nabi suka madu. Yang kita cerita satu orang dia kena diarrhea. Diarrhea ni sakit apa? Cirit dengan teruk. Adik dia mai jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, abang saya kena sakit perut." Serius. Nabi kita makan asal, makan madu. Balik pergi bagi makan. Tak mau nak elok. Mai balik abang kat Nabi, "Ya Rasulullah, tak lega." Nabi kata makan asal, makan madu. Balik. Dia pula mai jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya makan dah tak mau nak lega." Nabi kata makan madu. 3 kali. Tak ubah hal lain. Lepas tu dia kata makan dah banyak kali dah tak mau lega. Nabi kata, "No. Asal tak menipu. Perut hang menipu." Nabi kata, "Pulak dah." Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dengan benda tu. Sebab madu ni satu benda yang disebut dalam Quran. Mustahil Allah bohong. Nabi dia percaya macam tu. Dia kata makan sekali tak, makan 2 kali tak boleh, makan 3 kali akan lega insya-Allah. Pasal apa? Pasal benda ni dia menjadi syifa, dia menjadi penawar. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Kalau Allah kata, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Dia dah janji benda tu sebagai penawar, dia tak akan mungkin janji. Nah, wallahu a'lam. Saya ambil kesempatan minta ampun maaf salah silap sepanjang kuliah kita sebelum puasa ni, dan saya ucapkan selamat berpuasa dekat tuan-tuan. Kita sama-sama berazam puasa kali ni nak buat the best yang kita boleh buat, dan mudah-mudahan puasa ni betul-betul jadi satu puasa yang di hari akhirat esok kita boleh berbangga dengan puasa ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum.